Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, para youtuber dan netizen, sebentar lagi kita akan berbelanja di Tomira, toko milik rakyat. Jadi ini khas model kemitraan antara Indomaret dan Alfamart dengan KUD di wilayah yang bersangkutan. Nah, yang akan kita kunjungi ini adalah Tomira yang merupakan kerjasama antara KUD Sentolo dengan Indomaret. Mari kita ke sana. Kalian, ini labelnya dari seperti ini. Tomira, toko milik rakyat kerjasama kemitraan antara KUD Gansar dengan Indomaret. Jadi ini bentuk kerjasama antara KUD atau Koperasi Unit Desa yang ada di Sentolo ini dengan Indomaret. Di tempat lain memang ada yang dengan Alfamart. Nah, ini bentuknya seperti ini, tampilannya seperti ini. Nah, salah satu ciri khas dari Tomira ini ada produk lokal yang dijual, produk masyarakat yang dijual di Tomira itu. Ini berbeda dengan di Tomira atau Alfamart yang memang tidak disediakan produk-produk lokal. Nah, kita akan melihat seperti apa produk lokal yang ada di Tomira ini, sehingga kita bisa melihat nanti kalau cocok kita bisa membeli produknya. Jadi, seperti ini tampilan di depannya. Kita akan melihat produk-produk lokal yang ada di Tomira. Halo, ini Aci Ngaroke. Aci Ngaroke Cici. Bapak Ibu sekalian, ini Tomira yang ada di Sentolo. Produk-produk buah, kemudian ada juga baik yang masih dalam bungkus, tapi juga ada yang sudah dibuka. Nah, kita juga akan melihat produk-produk rakyat yang dijual di Tomira ini. Nah, ini terlihat memang kemasannya sudah cukup bagus, karena sudah menggunakan PIRT. Ini memang bukan produk bukan produk pabrikan, tetapi produk-produk yang lokal. Jadi ada payek, ada emping, kemudian ada sale, dan ada yang lain-lainnya. Tapi memang kemasannya sudah dalam kategori standar. Rata-rata produk yang masuk ke sini adalah produk yang sudah punya PIRT. Bapak Ibu sekalian, ini memang produk-produk pabrikan tetap banyak terlihat di sini, dari aqua, kemudian ada mineral, kemudian ada fit, ada macam-macam terlihat di sini. Ini produk-produk yang produk pabrikan, dan di sini memang kemasan pabrik ya sudah standar kemasannya, dari sisi kesehatan, dari sisi macam-macam. Cuma memang persoalannya untuk pabrik-pabrik khususnya produk pabrik khususnya untuk minuman dan sebagainya, memang rata-rata ada bahan pengawetnya. Ini yang membedakan. Kalau produk lokal mungkin lebih banyak batas waktu itu lebih pendek, tetapi tidak ada bahan pengawetnya. Jadi mungkin dalam rute satu minggu atau berapa itu sudah diganti. Misalnya saja produk kayak atau produk itu lebih lebih aman dari obat-obatan. Ini yang Tomira secara umum memang kondisinya seperti ini. Nah, ini yang termasuk di depan ini sudah dilengkapi beragam produk-produk dari pabrikan, dan juga mungkin roti dari dari pabrik yang lebih besar. Nah, ini produk-produk yang umum yang dijual di Tomira yang ada di Sentolo ini. Nah, Tomira ini memang sudah lama, dan di seluruh Indonesia saya kira tetap sudah ada ini produk seperti ini. Nah, Tomira yang ada di Sentolo ini kemitraannya dengan
KUD Gangsar yang ada di Sentolo. Jadi KUD Gangsar itu adalah KUD yang ada di wilayah Kecamatan Sentolo dan dia yang mengelola produk-produk lokal. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah kita lihat kondisi Tomera yang ada di Sentolo. Dengan melihat produk-produk yang dijual di situ, tampaknya belum optimal lah produk-produk lokal yang dijual di situ. Karena ragamnya juga kurang banyak, dan dari satu sisi justru yang produk-produk dari pabrik ini jauh lebih banyak. Demikian Bapak Ibu sekalian, ini di Tomera, mudah-mudahan ke depan Tomera ini tetap bisa makin bagus, karena harapannya dengan adanya toko modern yang ada di Kulon Progo yang sudah berkemitraan dengan KUD, dengan masyarakat ini otomatis bisa mengangkat produk-produk lokal ini dijual di toko modern, sehingga bisa ikut memberdayakan keluarga-keluarga yang ada di Kulon Progo yang memproduksi makanan lokal atau mungkin minuman lokal dan seterusnya. Terima kasih dari kami cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.